Seorang sopir truk meninggal dunia terjepit badan kendaraan yang ringsek usai terlibat kecelakaan dengan dua truk lain. Kecelakaan terjadi di jalur Pantura Pati Kudus, Desa Sukokulon, Kabupaten Pati, Jawa Tengah siang tadi. Peristiwa bermula saat truk bermuatan tepung melaju dari arah barat menuju timur. Diduga sopir mengantuk, truk tepung menabrak truk bermuatan bata ringan dari arah berlawanan. Truk lain yang bermuatan beton kemudian juga menabrak truk tepung dari belakang. Muatan ketiga truk pun berserakan di jalan. Jenengan dari mana? Dari arah timur, dari Lamongan. Terus? Terus tahu-tahu dari arah barat sana kol diesel ngantuk mungkin kenceng. Udah tak klaksonin kan tetap ngumpul ini. Terkena perserta muatannya langsung dievakuasi petugas. Kecelakaan ini sempat membuat kemacetan sepanjang 10 km. Dari Pati, Jawa Tengah, Agus Atasuharto, iNews melaporkan.